Skuad lelaki negara ikut jejak langkah kaum wanita muka tirai kejohanan berpasukan Asia 2022 dengan langkah kanan. Malaysia tiada masalah untuk raih 3 mata lebih awal. Li Zijia menepati sasaran selaku perseorangan lelaki utama negara menyumbang mata pertama buat Malaysia dalam aksi pembuka tirai peringkat kumpulan B menentang Singapura. Selepas 3 tahun, akhirnya Zijia berjaya beri tentangan sengit sekaligus menewaskan juara dunia 2021 Loh Kin Yew. Zijia hanya perlukan 30 minit saja untuk raih mata pertama Malaysia. Saya rasa banyak yang saya fikir sebelum match hari ini, and especially start from this year, banyak hal yang saya sudah lalui. And of course, saya rasa once saya sudah cakap, once saya keluar BM tu ada challenge baru, challenge lagi besar untuk saya. And saya sangat happy that saya dapat handle pressure hari ini dan menang ini first point untuk Malaysia. And I think semua Malaysia fans pun tunggu hari ini untuk match ini. And saya sendiri pun sangat excited dan sangat looking forward untuk main dengan Kin Yew lagi. And saya sangat happy lah hari ini boleh menang. Ya, atas belakang tadi nampak tenang dan lebih relax, saya memang agak berbeza daripada performance you last year. Mungkin macam mana atas belakang tadi you punya pemikiran dah release or you mentally? Saya try untuk jangan keluar banyak perasaan lah. Then especially macam Kak cakap lah, more on tenang lah. Saya try untuk jangan guna emosi pergi main lah, sebab dulu kan once mistake saya up and down sangat cepat, sangat obvious. And macam saya cakap, target untuk this year saya mau stabilize kan performance saya. So mungkin inilah salah satu cara untuk stabilkan performance saya lah. Yeah. Saya tengah try lah apa cara yang boleh stabilkan performance saya. Aksi kedua diteruskan dengan beragu lelaki utama negara Aaron Chia dan So Wu Yik berjaya menjarakkan jurang mata menjadikan Malaysia 2-0. Pemenang pingat gangsa Olimpik Tokyo 2020 itu menewaskan Danny Bauer Crescenta dan Welzico juga dengan keputusan straight set 21-14, 21-12 dalam aksi yang berlangsung selama 25 minit. Tak cakap mudah sangat, tapi it was a level difference lah dengan mereka. So kita sentiasa prepare match ni walaupun mereka split pair hari ni. So harus waspada juga every match. Saya rasa memang tournament ni buat as a preparation for German or England lepas ni. So kita pun takkan ambil ni tournament easy lah, sebab kita pun akan buat yang terbaik untuk buat kita lebih confident untuk tournament yang seterusnya. Still macam kita punya advantage punya benda, so lebih dekat attacking side, so kita harus confident dengan setiap perlawanan dengan apa yang kita ada. Yang biasa kita punya apa yang kita harus buat ialah improve kita punya performance, stabilize itu performance. So kita every match dekat sini kita akan belajar lah, match by match. Yeah. Perseorangan muda negara Eng Ziyong turun dalam pelawanan ketiga sekaligus beri mata kemenangan buat Malaysia. Beliau pun menerima tekanan dan saingan sengit dari Jason Tear selepas tewas pada set pertama 17-21. Namun pemain berusia 21 tahun itu tetap enggan beri kemenangan mudah kepada lawan sekaligus mengheretnya ke set penentuan dengan keputusan 24-22. Pada aksi penentuan, mereka saling mengejar mata namun semangat tidak putus asa beri kelebihan buat Ziyong menang tipis 21-19 di set ketiga. Rasa performance saya memang saya tak puas hati dengan performance saya. So saya pun rasa agak susah time main sebab macam tak cukup, sebab saya preparation pun satu minggu saja. So saya rasa akan kurang cukup. After second set tu, maybe apa kelemahan opponent lah yang you nampak sampai you boleh bagi kemenangan untuk Malaysia ke atas Singapura? Yang second game ke second set dengan third set? Second set, saya rasa saya lebih
ada feeling untuk kontrol sebab saya pun rasa saya main pun semua half court banyak. Dia sudah pun bersedia tapi saya nak pastikan juga. Assalamualaikum, Syakila, apa khabar, dengar tak? Waalaikumsalam. Sekarang ni saya dengar Akbar. Tadi saya dah cakap mungkin masalah teknikal tu mencemburui saya nak bercakap dengan Akbar. Tak ada siapa nak cemburu dengan Syakira. Tak usah perasan. Okey. Kira ni tak sabar nak tahu kan tadi selepas Ziyong menang dapat mata kemenangan ke atas Singapura tadi. Nak tanyalah sikit vibes dia, suasana di gelanggang permainan. Mungkin ada celebration di kalangan pemain-pemain Malaysia. Mungkin boleh kongsikan suasananya. Okey, Abah, apa yang saya boleh katakan, suasana hari ini mungkin menjadi antara perkara yang dirindui oleh barisan pemain mahupun saya. Kerana suasana hari ini lebih meriah kalau nak dibandingkan dengan semalam dengan sorakan dan jeritan daripada penonton dan juga peminat badminton tanah air memang menggegar pusat konvensyen Setia City Shah Alam ini, Akbar. Dan apatah lagi ketika Ziyong ketinggalan pada set pertama tadi, peminat-peminat badminton tanah air tidak berhenti memberi support ataupun sokongan kepada Ziyong untuk comeback di set kedua. Dan saya fikir itu juga menjadi suntikan semangat untuk Ziyong memberi ataupun menyumbang mata kemenangan buat Malaysia pada hari ini, Akbar. Okey, baik. Pemain ini mencetus kontroversi sebelum ini. Li Zijia kecoh suasana di seluruh negara tentang pemain ini tempoh hari. Tetapi di atas gelanggang hari ini, kita lihat bagaimana dia berjaya menewaskan World Champion 2021, Loh Kin Yew. Jadi bagaimana yang apa yang boleh kira kongsikan tentang pertarungan mereka di atas gelanggang tadi? Okey, sebelum mereka beraksi di atas gelanggang, saya menjangkakan saingan yang sengit daripada kedua-dua barisan pemain ini. Kerana kita tahu Loh Kin Yew adalah juara dunia 2021 dan kita tak menafikan prestasi Zijia kerana tahun lepas dia mungkin prestasinya agak hamba tapi dia akan comeback untuk tahun ini. Tetapi saya yakin dengan kemampuan Zijia kerana kalau kita tengok performance dia sebentar tadi di atas gelanggang, prestasi yang sangat berbeza ditonjolkan oleh Zijia kalau nak dibandingkan dengan tahun lepas. Dia nampak lebih tenang di atas gelanggang tadi serta lebih yakin dengan decision yang dia lakukan di atas gelanggang sebentar tadi. Senang cerita, saya lihat memang Zijia tampil dengan fresh lah. Zijia pun dah dapat tempoh rehat yang agak panjang selepas tournament back to back pada tahun lalu. Dan kita tahu masalahnya juga hampir selesai. Dia hanya ketika ini sedang untuk menguruskan dia punya tajaan, venue latihan. In fact, dia pun sudah ada jurulatihnya. Saya percaya Zijia akan mampu bangkit pada musim ini. Dia mampu untuk mengekalkan momentum atau prestasinya yang ditunjukkan sebentar tadi ataupun lebih daripada itu, Akbar. Okey, menarik cerita mengenai kemenangan dan juga persediaan Li Zijia. Apapun, kita mahu dia teruskan kemenangan dalam perlawanan seterusnya. Dan kini kita nak beralih kepada cerita mengenai pasangan Olympic medalist kita, iaitu Aaron Chia dan juga Soh Wo Yik. Menepati jangkaan, dia raih kemenangan. Ya, Akbar, selaku pasangan ataupun beregu lelaki yang mempunyai lebih pengalaman, memang aksi Aaron Chia dan juga Soh Wo Yik menepati jangkaan menyumbang mata kedua buat Malaysia ke atas Singapura tadi. Apatah lagi mereka memiliki ranking yang lebih baik iaitu di ranking ke-7 dunia kalau nak dibandingkan dengan lawannya yang bukanlah dalam kelompok 50 terbaik. Dan kalau kita lihat pasangan Singapura itu bukanlah pasangan original. Ia adalah scratch pair iaitu Danny Bawa, Chris Nanta dan pemain muda Ng Kian Wesley. Pasangan sebenar Danny itu adalah Jun Liang Andy yang digantikan dengan Terry Hee dalam aksi menentang Koh Zafir dan juga Izzun Din sebentar tadi. Dan pasangan Singapura itu juga sudah lama tidak beraksi dalam pentas kompetitif itu memberi kelebihan buat Aaron Chia dan juga Soh Wo Yik, Akbar. Okey, baik. Izzudin juga Zafir ini. Mungkin Syakira sempat bertemu dengan pasangan ini. Apa lagi yang boleh Kilah kongsikan mengenai azam dua pemain kita ini untuk beraksi baik? Okey, kita tengok tadi Zafir dan juga
berjaya menyumbang mata keempat buat Malaysia. Okay. Biarpun saingan itu hanya menjadi pelengkap jadual lah selepas Zeyong memberi kemenangan buat Malaysia. Kalau saya boleh recap balik tadi, Gozefe dan juga Izzuddin tiada masalah untuk menundukkan lawan dengan keputusan straight set 21-10 dan juga 21-13. Kita nampak memang kemenangan itu adalah kemenangan mudah, tetapi bagi Zefe dan juga Izzuddin ini merupakan saingan pertama bagi musim 2022 dan ini menjadi aksi untuk menilai prestasi sebenar mereka selepas mereka berehat panjang selepas kejohanan tahun lepas, Akbar. Okey, baik. Empat mata yang memang kita gembira tentang pencapaian pemain negara. Cumanya untuk perlawanan yang kelima, Leong Jun Hao dan juga Joel Koh, tadi kita tak sempat nak tengok bagaimana persembahan juga pemain mereka. Jadi Shakirah, kongsikan dengan penonton tentang aksi kedua pemain ini. Okey, kira kemenangan Leong Jun Hao baru sahaja menang ataupun menyumbang mata kelima buat Malaysia. Kira hari ini Malaysia sapu ratalah menang 5-0 ke atas Singapura. Dan mata kelima buat Malaysia ni selepas Jun Hao menang pada set pertama 21-17. Dan kalau saya tak salah saya terlepas pandang tadi, di set kedua agak sengit di mana Jun Hao menang 22-20 ke atas Jia Wei Juel. Pada set kedua tadi, pada awalnya Jun Hao ketinggalan tapi dia comeback pada saat akhir, Akbar. Okey, baik. Tahniah sebenarnya kita ucapkan kepada skuad badminton lelaki negara. Cumanya kita dah dapat kemenangan untuk meningkatkan moral pemain-pemain menjelang aksi yang kedua. Menentang pasukan yang kita anggap sebagai pasukan yang agak lemah lah, itu pasukan Kazakhstan. Jadi rasanya bagaimana selepas kita menang dengan Singapura yang ada juara dunia dan kita akan lawan pasukan yang bukanlah saingan sebenar kita, Kazakhstan, apa yang boleh kita jangkakan, Kira? Okey, apa yang saya dapat jangkakan, kemenangan hari ini pasti memberi semangat buat skuad lelaki negara kita untuk menghadapi cabaran dalam kejohanan berpasukan Asia 2022 lagi. Dan apatah lagi esok, macam Akbar katakan, Kazakhstan bukan lawan sebenar kita. Dan saya fikir barisan kejurulatihan akan merombak sedikit line up. Mungkin jurulatih akan memberi peluang dan ruang buat barisan pemain muda kita beraksi di sini esok, Akbar. Okey, baik. Ada apa-apa kelainan? Tak ada apa lagi ya? Kira di sana semua okey? Tak ada. Semua dah okey. Nanti Akbar dan Dayang dengan Kal pula. Tak ada yang surprise? Ada surprise statement Zejia sebentar lagi. Itu je. Okey, baik. Terima kasih Syakira. Dah boleh dengar. Assalamualaikum.